Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan berkah yang luar biasa. Selain bingkisan yang sudah disiapkan oleh dari Yayasan Bakti Persatuan, oleh Perpit, dan oleh Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, hari ini juga penambahan zakat dari Ibu Siti Fatimah. Dari Yayasan Bakti Persatuan, kali ini yang akan diwakili oleh Bapak Sutoto Yakobus. Kepada beliau pada sore hari ini, memang saya mewakili dari Bapak Ketua Yayasan Bakti Persatuan, yaitu Bapak Hermawan Santoso, saya untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sumbangan yang telah dikumpulkan dari pengusaha-pengusaha. Pesan mantun sholat didoakan para donatur ini, rezekinya panjenengan alhamdulillah dilewatkan beliau-beliau, didoakan sehat semua, bertambah melimpah rezekinya dan kabul hajati. Tertib bisa cepat, nyuwun bantuannya, nyuwun kerjasamanya. Mungkin lagi titip tiga hal, ayo sekali-sekali memaporkan marketing bu panjenengan, maju panjenengan suatu saat bisa tahu. Kita berdoa bersama ya, Mama. Perusahaannya dijadikan perusahaan yang barokah, kemudian diberi selalu sehat walafiat. Ya, kita doakan baik, insya Allah terlimpah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Yang Ramadan ini pertama kali, nanti kita akan bagi terus, ada berapa tempat biasanya Pak ya? 10 ribu Pak. Totalnya 10 ribu. Ya, ini di sini pertama. 1000. Hari pertama ini. Nanti berikutnya di tempat lain. Senin di bersama Muhammadiyah. NU. Nanti bersama NU. Bersama MUI. Bersama MUI juga ada. Jadi ada di banyak tempat. Ya kali ini di sini ya, semoga dapat puasanya semoga dapat lancar ya, dapat pahala, semuanya dapat menjalankan puasa dengan baik ya, tidak, semoga apa yang kita pikirkan menjadi, bisa menjadi bantuan lah, menjadi berkat, menjadi bantuan bagi seluruh keluarga. Harapan doanya aja, supaya didoakan dalam doa-doanya sehingga semuanya dapat lancar. Hari keempat di bulan Ramadan dan hari pertama kali dari Yayasan Bakti Persatuan Perpit Jawa Timur dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya memberikan bingkisan sebanyak 1000 kepada para duafa di Kecamatan Genteng ini. Dan ini sudah merupakan sekian kalinya dari Bakti Persatuan Perpit dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya hampir setiap Ramadan. Mungkin sudah ada 10 tahun lebih yang telah memberikan donasinya melalui Masjid Tionghoa ini. Hari ini alhamdulillah ketepatan yang disampaikan oleh Bakti Persatuan Perpit dan Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya ini 1000 paket bingkisan, dan juga ada tambahan lagi dari zakat dari Ibu Siti Fatimah. Jadi hari ini para duafa yang hadir mendapatkan 2 bingkisan. Satu berupa bingkisan dari yayasan, satu lagi uang tunai dari Ibu Siti Fatimah. Hari ini Kecamatan Genteng, dan kita nanti akan bergilir setelah itu di kecamatan-kecamatan yang akan datang. Nama saya Rin Megasari, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah menyalurkan bantuannya untuk kami.
Yeah.